Nah ini dia teman-teman, tuh. Wah ini bikin benar-benar langsung lapar. Udah harum, kecium baunya ya. Dan tuh teksturnya ikannya, aku memakai ikan kembung, terong, pete, dan ini kuahnya wow yang bikin cepet kita lapar. Dan ini pasti gagal diet dan habisin banyak nasi deh. Semoga resepnya Novi Junacilo bermanfaat, like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya, terima kasih teman-teman. Semoga suka ya dengan video kita. Inilah resepnya dari Novi ya, makanan-makanan jadul, tapi tentunya rasanya enak juga, wow. Ini yang pasti banyak teman-teman suka ya. Terima kasih, selamat mencoba, selamat menonton. Nah ini dia teman-teman ikannya ya, sama aku makan memakai ini nasi tiwul yang tadi aku masak. Dan ini kebetulan ya, terima kasih untuk Bu Asri ya, ini ikan asinnya, ini gak terlalu asin, baru aku makan ya, ini enak banget. Ini renyah banget ya. Kemudian untuk sayurnya sama terongnya nih, wow, wajib dicoba. Ini perpaduan yang sangat sempurna, nasi tiwul sama ikan. Kalau ada ikan tongkol ini lebih enak banget. Mari makan teman-teman. Wah, pas banget rasanya. Kemudian karena aku suka pedas, ini aku ada sambal ya, aku tambahkan sambal. Wah ini benar-benar nikmat mana yang kau dustakan. Wow, mari makan. Kebetulan ini Joanna masih sekolah teman-teman, makanya aku nge-reviewnya sendiri. Nih, enak banget. Ada petainya juga. Wow, mari makan. Ini rekomendasi banget. Ini menu jadul ya, menu kampung. Tapi benar-benar bisa ngobati rasa kangenku sama kampung, sama keluarga, sama emakku yang biasanya dulu masakin kayak begini. Wow, enak. Pokoknya enak. Wajib dicoba. Aku mau lanjut makan dulu. Terima kasih. Dan selamat menonton, selamat mencoba. Gimana Novi mau masaknya ya? Yummy. Kamu mau makan ikan? Oh, kamu mau? Oh. Hei, mau beli apa? Oh, hawa apa? Enggak san. Akhirnya aku beli ini. Ini ikan apa namanya? Ikan kembung ya. Dan ini dia ikan kembungnya yang aku udah beli di pasar itu ya. Akan aku goreng dan akan aku bumbuin dulu ini dengan menggunakan apa? Bawang kunyit itu. Bawang kunyit, ketumbar, daun jeruk udah aku aluskan. Kemudian aku tambahkan ini tepung maizena sedikit ya. Ini fungsinya biar cepat kering dan juga utuh gitu, nggak hancur kan ya. Ini dia udah aku bumbuin semuanya ya. Ini langsung aku goreng aja, tidak usah menunggu lama karena ini kan nanti akan aku masak dan dibumbu ulang. Udah aku siapkan minyak panas. Nah, kita masukkan semuanya ini ikan. Nah, tunggu dia sampai kering dulu. Nah, ini dia hasilnya cantik banget ya. Nah, ini udah akan aku angkat dulu. Aku sisihkan dulu ya. Nah, nggak hancur dan juga cepat kering. Tapi tidak usah memakai terlalu banyak ya, maizena ya. Nah, biar teksturnya cantik dan cepat kering aja. Oke, kita sisihkan. Kemudian aku ada terong, ini akan aku potong-potong dan akan aku goreng. Nah, aku potongnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, minyaknya harus cukup panas ya, baru kita masukkan. Ini fungsinya biar minyak tidak menyerap ke terong dan warna terongnya bagus, cantik, dan cepat matang. Nah, kita aduk-aduk ya, yang antara hitungan 1 atau sampai 2 menit dia udah matang ya, ini karena cukup panas sekali minyaknya. Kemudian kita angkat. Tuh, udah matang. Dan ini bumbu yang akan aku haluskan, udah aku siapkan. Ini ada 5 butir kemiri, ini antara 15 biji ini bawang merah karena kecil-kecil ya. 1 genggam cabai ini menurut selera atau opsional ya. Ini aku nggak menghitung tadi. Terus ini ada 7 siung bawang putih, ini kunyit, jahe 1 ruas, dan ini cabai merah besar ya. Dan untuk yang nggak dihaluskan ini nanti akan aku geprek lengkuas sama daun jeruk ya. Ini secukupnya sesuai selera ya. Dan kalau teman-teman suka ditambahkan serai juga boleh. Tapi Novi ini udah cukup, udah lengkap sekali ya. Dan nanti akan aku tambahkan lada bubuk, lada putih ya. Nanti akan aku tambahkan yang bubuk aja. Nah ini lanjut aku akan memproses untuk memasaknya. Dan ini udah aku haluskan. Kemudian akan aku tumis ya bumbunya hingga layu dan harum. Dan juga daun jeruk lengkuasnya tadi ya kita masukkan dan kita tumis bersamaan bumbunya. Nah ini dia teman-teman, udah mulai tanak ya, itu udah minyaknya memisah sama bumbunya, tandanya udah tanak, udah harum banget. Kemudian di sini aku akan tambahkan ini pete, dan ini opsional ya, kalau teman-teman tidak suka ataupun nggak ada stok boleh, nggak usah memakai pete. Nah ini kita tumis sebentar lagi. Nah ini udah, kemudian aku tambahkan ini air ya, aku menambahkannya kurang lebih 2 liter karena itu tadi ikannya lumayan banyak. Jadi aku tambahkan 2 liter, tunggu dia sampai mendidih. Nah sambil menunggu itu kuahnya mendidih, aku tambahkan ini ya, 1 setengah sendok teh ini garam. Dan ini nanti opsional ya, dicek ya.
keasinannya. Dan juga ini kaldu bubuk 1 sendok teh. Dan di sini aku tambahkan juga gula 1 sendok teh aja. Dan ntar dikoreksi untuk asin gurihnya. Kalau kurang bisa ditambah atau dikurangi ya. Dan aku aduk-aduk ya biar larut itu semua gula, garam sama kaldu ayam bubuknya. Nah, teman-teman, di sini tadi udah mendidih dan aku icipin kurang asin. Di sini aku tambahkan 1/2 sendok teh garam lagi ya. Dan juga aku tambahkan santan instan ya. Ini memakai 2 bungkus kecil yang ukuran 65 ml. Nah, di sini aku tambahkan atau kita masukkan terongnya tadi yang udah digoreng tadi ya. Karena udah mendidih, kita masak sebentar ya. Nah, jangan lupa untuk diaduk-aduk karena kalau enggak itu santannya bisa pecah. Jadi jelek ntar kuahnya ya. Langkah terakhir kita masukkan ikannya tadi. Kemudian ini mendidih sebentar, langsung boleh diangkat ya. Siap untuk disajikan. Dan kalau teman-teman punya kemangi, bisa ditambahkan kemangi. Karena Novi nggak ada, ya udah begini aja. Nah, ini udah. Tiwul ya, akan aku cuci bersih dulu. Ini tiwul dari Indo. Sangat banyak sekali. Langkah pertama akan aku cuci memakai air dingin dulu ya. Kemudian nanti akan aku siram memakai air mendidih. Nah, dan ini udah aku cuci bersih. Sekarang nunggu akan aku siram dengan air mendidihnya ya. Nah, ini aku dengan cara begini ya, melingkar gini aja aku siramkan. Ini air mendidih, kemudian akan aku diamkan kurang lebih 5 menit dulu, baru akan aku kukus. Nah, ini aku aduk-aduk rata gini ya, dia akan agak mekar dan ntar kalau di steam dia nggak akan terlalu kaku ya. Nah, untuk airnya disesuaikan aja, ntar kelihatan gitu loh, jangan sampai banyak banget. Ya agak mekar sekarang, agak lunak gitu. Nah, ini setelah 5 menit ya, tadi ada di sini air-airnya dikit gitu ya, sekarang udah menyerap. Sekarang siap untuk akan aku kukus dan dikukus selama 30 menit. Nah, di sini udah aku siapkan untuk tempat kukusan ya. Ini aku masukkan semua, siap untuk dikukus. Nah, ini oke, sampai jumpa setelah 30 menit ya. Nah, ini dia teman-teman, ini udah 30 menit ya. Ini hasilnya bagus banget, akan aku angkat. Nah, ini dia, teksturnya tuh bagus banget ya, tidak banyak. Dan ini kalau teman-teman mau ditambahin nasi putih ya, ini bisa banget. Dan juga kalau teman-teman suka dimakan yang manis ya, tinggal membuat kelapa yang dikasih garam dan gula di steam. Itu enak banget, bisa dicampurin ini, bisa untuk makan tiwul yang untuk camilan itu. Nah, ini teksturnya aku kasih lihat teman-teman. Tuh. Enak. Pak, ini aku akan masak itu ikan tembung, nanti akan aku santan ya. Ini aku tambahin nasi putih, wah pas banget ini untuk makan siang.